Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Okey, kali ni JT nak review kat korang jersey Johor Phantom daripada brand Abstract.Max. Packaging dia. So ni dia punya dia fizikal luaran dia. Okey. Jom kita buka. So dapat ada stiker Abstract, Never Afraid, Abstract Max. Okay. So ada sijil daripada Abstract kepada Zulfadli iaitu JT lah. So thank you, we hope you enjoy your purchase. All our product are craft with an obsessive attention to detail. Wow, so very nice lah dia punya sijil dia. So jersey ni JT dapat pada Abstract.Max eh. Thank you pada Abstract.Max. So ni dia punya tag dia. So memang tebal lah dia punya kad ni. Ada Never Afraid. So ada website-nya. So ni pun nice. Memang JT memang suka dia punya tag dia. So ni Abstract-nya sizing dan instruction untuk basuh baju lah. Okay. So ni adalah dia punya jersey dia. So ni dia punya grafik harimau. So ni adalah logo Abstract Max. Ni bendera Johor. Ni okay, bendera Johor disulam. Disulam dan logo Abstract Max ni dia tampal lah pakai stiker tebal. So memang nice lah dia punya quality dia. So dia pakai collar V-neck dan lengan dia beraglan sleeve eh, sleeve raglan lah. So ni dia punya trademark untuk Phantom punya jersey. Ada V di sini. So dekat belakang collar ni ada line merah lah. Okay. So kita tengok grafik dia. Grafik dia sebenarnya sama macam Malayan Tiger punya jersey untuk brand Abstract Max. So Abstract Max pun ada keluarkan jersey untuk Malayan Tiger. Ni dia punya gambar dia. So dia punya dalam ni kain dia macam biasa lah untuk jersey polyester. So dalam ni ada tag Ultra Cool lah. Teknologi Ultra Cool by Abstract Max. So belakang dia korang boleh letak nama nombor. So macam JT nya tak ada letak apa nama nombor. So bawah ni ada branding Abstract. Okay, tepi dia tak ada apa-apa panel. So kalau korang nak dapatkan apa-apa jersey ataupun produk Abstract.Max, korang boleh pergi ke website ni ataupun IG ni. Sampai di sini sajalah review JT untuk jersey Johor Phantom ni.